seorang ibu Bayangkari atau istri polisi. Inisial IS menuntut keadilan Propam Polda Metro Jaya atas kelakuan suaminya Bribka HK. Pasalnya Bribka HK diduga selingkuh dengan banyak wanita. Melalui akun media sosial Instagramnya, IS menegaskan tidak akan pernah mundur untuk mendapatkan keadilannya karena dikhianati Bribka HK. Bribka HK diketahui bertugas di Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan. IS telah melaporkan dugaan perselingkuhan Bribka HK ke Propam Polda Metro Jaya pada 16 Juni 2022 lalu. Namun baru mulai diproses pada 13 Oktober 2022. IS melaporkan Bribka HK yang diduga selingkuh dengan dua wanita sekaligus, yakni seorang ASN di kementerian dan oknum wanita di salah satu ormas. Dalam laporannya, IS menyertakan bukti chat Bribka HK dengan dua wanita yang diduga selingkuhannya tersebut. Bribka HK mengaku terang-terangan ke IS bahwa telah menjalin hubungan dengan wanita selingkuhannya, malah keduanya sudah melakukan hubungan suami istri. IS menjelaskan Bribka HK memiliki hubungan khusus dengan SN yang dikenalnya sejak awal 2021. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.